Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. InsyaAllah sore ini kita dapat melanjutkan membaca kitab Fikhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razzaq Hafizahullahu Ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, kedudukan ilmu nama terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai di halaman yang ke-12. Betul? Ha? Akhir kalimat yang kita baca apa? Afdaluhu wa arfa'uhu. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. Dan Al-Quran, padanya terdapat penyebutan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya, aktsaru, lebih banyak, mimma, daripada penyebutan, mimma fihi min dzikril akli, daripada mimma fi itu, dari apa yang ada berupa penyebutan. Jadi kita terjemahkan lebih banyak daripada penyebutan akli, al-akli, makan, wasyurbi, dan minum, wan nikahi, dan nikah, fil jannati, di dalam
sorga. Wal ayatul mutadhamminatu, dan ayat-ayat yang mengandung bidzikri asma'illahi wa sifatihi, penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, a'zamu qadara, lebih banyak atau lebih besar kadarnya atau lebih besar kedudukannya. Qadran di sini adalah kedudukan, lebih besar kedudukannya. Min ayatil ma'adi, daripada ayat-ayat penyebutan tentang hari akhirat. Ma'ad adalah tempat kembali. Jadi ayat-ayat penyebutan tentang ma'adin atau minal ma'adi, min ayatil ma'ad, daripada ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat. Fa'a'zamu ayatin, maka ayat yang paling agung fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, ayatul kursi, ayat kursi. Al-mutadhamminati lidzalik, yang mengandung tentang nama-nama atau lidzalik, untuk itu. Untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Kama thabata fi dhali, kama thabata dhalika fil hadithis sahihi, sebagaimana yang telah thabit, yang telah tetap di dalam hadis yang sahih, alladhi rawahu muslimun, yang diriwayatkan oleh al-imam muslim, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, li Ubay bin Ka'b, terhadap Ubay bin Ka'b, atadri ayya ayatin fi kitabillahi a'zam, apakah engkau tahu ayat mana? Atadri ayya ayatin, tahukah kamu ayat yang mana di dalam kitabullahi a'zam, yang paling agung? Qala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ubay bin Ka'ab pun membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang disebut dengan ayat kursi. Fadaraba biyadihi fi sadrihi, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangannya di dada Ubay. Wa qala linah liyahnikal ilm abal mundir. Tahniyah itu adalah ungkapan tahniyah terhadap Abul Mundir, ucapan selamat, atau di sini adalah doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepadamu ilmu, wahai Abul Mundir. Kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Liyahnikal ilm, liyahnikal ilmu abal mundir, semoga Allah Ta'ala mengkurniakan ilmu kepadamu, wahai abul mundir. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Penjelasan hadis ini sungguh sangat terang sekali.
Wa afdalu suratin suratu ummul suratu ummul Quran, dan seafdal-afdal surah yaitu surah ummul Quran yang disebut dengan induknya Al-Quran. Kama thabata fi dhalik, kama thabata dhalika fi hadithi Ubay bin Sa'id bin Ma'laf as-Sahih. Sebagaimana yang telah sabit dalam hadith Ubay bin Sa'id bin Ma'la, situ bin Ma'la itu, okey. Ya, bin Ma'la. Naam, Abi Sa'id. Naam. Fi hadis Abi Sa'id, naam. Jazakallah khairan. Fi hadis Abi Sa'id bin Abil Ma'la. Dalam hadis Abi Sa'id terpengaruh Ubay tadi. Bin Sa'id Abi Sa'id ibn Ma'la fi sahihi, di dalam as-sahih. Qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innahu lam yunzal fit tawrati, sesungguhnya tidaklah pernah diturunkan di dalam Al-Qur'an. Di situ lam yunzal kan? Hah? Betul? Yunazzal atau yunzal? Tengok, yunazzal mungkin? Ada lafaznya? Yunazzal atau yunzal? Hah? Bentar ya, ini hadis. Saya cek dulu di dorab.net. Yunzal. Baik. Innahu lam yunzal fit tawrati, sesungguhnya tidaklah pernah diturunkan di dalam Taurat, wala fil Injili, dan tidak pula di dalam Injil, wala fil Zaburi, dan tidak ada pula di dalam Zabur, wala fil Qur'ani, tidak pula ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an mithluhu, yang semisal dengan dengannya. Ini kan ada lafaz yang dibawakan oleh syarif ini, innahu. Innahu. Ini sekedar perbedaan lafaz ya. Tapi ada lagi lafaz annahu. Annahu tayyib. Dan yang riwayat-riwayat yang seperti ini, hal yang wajar berbilang di dalam kitab-kitab hadis itu. Dan di sini Syekh Abdul Razak membawakan riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Tayyib.
Wahia, apa itu yang tidak pernah diturunkan yang semisal dengan itu keutamaannya, kedudukannya, yaitu wayasab'ul mathani, yang disebut dengan 7 ayat yang berulang-ulang, mathani berulang-ulang, wal Qur'anul 'azhim, dan Al-Qur'an yang agung, alladhi utituhu, yang diberikan kepadaku ayat itu. Wa fiha, dan di dalam, berarti kan nyata, bahwa suratul Fatihah yang disebut dengan Ummul Quran, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada bandingannya di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur. Dan ternyata wa fiha, di dalam suratul Fatihah ini ada min dzikri asma'illahi, ada penyebutan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, a'zamu, lebih agung, dan padanya penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah lebih agung daripada fiha, adanya penyebutan min dzikril ma'ad, daripada ayat tentang hari akhirat. Begini, al-iman itu ada 77 cabangnya dan ada 6 rukunnya. Ada 2 hal yang paling utama. Pertama, beriman tentang Allah, dan kedua, beriman tentang hari akhirat. Dan 2 hal ini adalah perkara yang banyak diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, tetapi yang lebih agung adalah tentang Allah. Baik. Demikian juga dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang paling agung, surah yang paling agung, ternyata adalah berbicara tentang Allah. Allahu Akbar. Makanya sekarang timbul pertanyaan kita. Dari sekian banyak pelajaran yang kita pelajari atau yang kita ajarkan, mana yang lebih banyak porsinya? Dan pelajaran agama itu ada bab akidah, bab ibadah, atau rubu', bagian dari akidah, ibadah, dan akhlaqah. Mana yang paling banyak? Akidah, alhamdulillah. Akidah mana dulu? Kalau akidah yang paling banyak adalah tentang al-wala wal bara, atau tentang apa ya? Tentang berlepas diri dari ahlul bid'ah. Nah, itu banyak nanti mau menghardi orang aja kita. Dan itu betul. Tetapi porsi yang paling banyak yang Allah dan Rasulnya berikan dalam tarbiyatul ummah ternyata ini. Makanya menurut saya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, anak TK sangat lebih baik kalau kita berikan pelajarannya adalah tentang nama dan sifat Allah. Itulah sebenarnya ide saya, pemikiran saya, kenapa dibuat jenjang pendidikan 0 sampai 7 tahun itu dengan nama Raudhatul Iman. Kan sebenarnya dalam sejarah peradaban Islam, pendidikan sekolah 0 sampai 7 tahun itu tidak ada. Sebab pelajaran mereka itu diberikan oleh emak mereka di rumah bersama ayah emaknya. Cuman kan masalahnya, ayah emak zaman sekarang ini, ayah emak karir, orang tua karir, atau minimal kalau di Saudi sana atau di Yaman, kata saya Jeffrey, itu rumahnya dari luar jelek kali terlihat, tapi di dalam cantik kali. Kalau orang kita, pantang luarnya jelek, biarlah dalam tak karu-karuan bentuknya, asal di luar
tampilnya mantap. Sampai orang kita buat duluan depannya, di belakangnya biarlah dulu papan. Sehingga di rumah tuh memang anak istri tidak begitu nyaman seperti orang Arab. Orang Arab istri dia nyaman di rumahnya, fasilitasnya fasilitas mantap. Di luarnya tidak banyak hikmah lainnya, tetapi ternyata dengan seperti itu nyaman di rumahnya. Dan orang Arab perempuannya itu fokus mengurus istri dan anak-anaknya. Istri dan anaknya. Perempuannya sibuk fokus mengurus suami dan anak-anaknya. Kalau perempuan kita tidak sibuk urus orang. Waliyazubillah. Sehingga dengan demikian banyak banyak bisa mendidik anak. Atau kondisi tempat kita beda lagi. Mungkin ada yang tidak ngurus orang dia, tapi juga ngurus umat. Disinilah kepentingan membuat negara kita menghadirkan PAUD, namanya pendidikan anak usia dini. Bagaimana bentuk pendidikan anak usia dini ini? Banyak main-mainnya, banyak nyanyi-nyanyinya, nanti lanjut dengan TK lagi. Dan begitu menjamur di mana-mana, maka sebaiknya pondok pesantren juga menghadirkan satu lembaga pendidikan. Kalau mengikut ide saya, itu namanya Raudhatul Iman, atau mungkin nama yang lain. Kenapa disebut dengan taman? Karena ini anak-anak masa mereka banyak bermain. Dan kenapa disebut dengan taman iman? Karena pelajarannya banyak tentang iman. Apa kurikulumnya yang paling banyak dihantarkan? Satu, keimanan kepada akhirat, cerita perjalanan manusia. Namun yang paling panjang adalah tentang mengenal Allah. Maka menurut saya, wallahu ta'ala alam bisawab, 99 nama Allah minimal, atau seluruh nama Allah di sini kan lebih 100 disebutkan ini. Nama Allah itu nanti dalam fikul asmaul husna ini. Itu diajarkan, sekiranya diajarkan satu nama Allah saja kepada anak itu 2 hari, sudah 200 hari lebih kurikulum itu. Kalau satu sehari 100 hari 3 bulan lebih. Kalau dibagi satu itu biar matap 2 hari, berarti sudah 6 bulan atau sudah 7 bulan lah. Kalau dibagi lagi jadi 3 hari. Sudah berapa itu? Berapa tadi? 90 hari, 9 bulan. Sudah 9 bulan. Ada 1 tahun lah itu. Padahal dan ini sangat penting. Sehingga begitu anak 07 tahun itu kenal dia dengan Allah, bagaimana Al-Latif, bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Quddus, As-Subuh, Ad-Dayyan, apa maksudnya? Dibuat kurikulumnya dan dibuat konteksnya versi anak-anak. Itu sangat penting sekali sesungguhnya. Baik. Dan ini bisa dibuatkan ceritanya, dibuatkan kan kalau tentang nama Allah, tentang ciptaan Allah, tentang Allah Maha Kuasa, bisa kita buat alam ini medianya, media pembelajarannya alam ini. Bagaimana detailnya? Tentu tidak di sini. Baik. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه. Dan sungguh telah sabit itu telah datang riwayatnya secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi wajhin, dengan banyak cara, dengan tanpa satu cara. Sesungguhnya qul huwallahu ahad,
itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Jadi kul huwallahu ahad itu keutamaannya itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Thuluts itu sepertiga Al-Qur'an. Ta'dilu. Dia menyamai thuluts Al-Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Wa thabata fi sahihi, dan telah sabitlah di dalam sahih juga, annahu basyara alladhi kana yaqra'uha, Nabi memberikan kabar gembira kepada orang yang membacanya. Wa yaqul, dan beliau bersabda, dan orang itu bersabda, ini bukan Nabi, inni la uhibbu li anna sifatur rahmani bi anna Allah yuhibbuhu. Ini ada salah seorang sahabat ini. Di situ lengkap tidak disebutkan riwayatnya, okay? Riwayat siapa ini? Jadi seingat saya, coba dicek dulu. Ya, dia yang saya maksud bukan di Sahih Al-Bukhari-nya. Yang saya maksud siapa orang yang nama sahabat ini. Karena ini ada ceritanya. Sebenarnya cerita dari riwayat ini. Jadi riwayat ini seingat saya ada seseorang sahabat, dia membaca qul huwallah saja di dalam salatnya ini. Jadi sehingga ditanya kenapa kok baca itu saja. Ya. Ya, ini ada riwayat lengkap. Riwayat lengkapnya begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan 'ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabatnya. Dalam ala sariyah. Sariyah ini peperangan tidak diikuti Nabi, kan. Wa kana yaqra'u li ashabihi, dan dia senantiasa membaca di dalam salat mengimani para sahabatnya. Fayahtimu bi qul huwallahu ahad, diakhiri bacaan apapun yang dia baca diakhirinya dengan qul huwallahu ahad. Dia baca ayat lain adi akhirinya dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala dia pula mereka pulang disebutkanlah perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala saluhu, kata Nabi, tanyakanlah kepada dia, li ayyi syai'in yasna'u dzalik, untuk apa dia buat begitu, apa alasan dia, tanya sama dia, kata Nabi. Tanya kat dia. Faqala, maka orang ini berkata, li'annaha sifatur rahmani, karena sesungguhnya qul huwallahu ahad itu adalah sifat ar-rahman. Fa'ana fa'ana uhibbu an aqra'aha. Berarti ini lafaznya lain lagi. Sesungguhnya saya sangat mencintai, saya mencintai untuk membaca atau suka untuk membacanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, kabarkan kepada dia sesungguhnya dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, ini kan lagi-lagi tentang betapa agungnya ayat atau surat yang mengandung tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bacalah surah Al-Ikhlas ini. Dan ini kan dasar nama surah ini adalah surah Al-Ikhlas. Tapi tidak ada kalimat ikhlas di dalam ayat itu. Coba ada cari enggak? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, nasib bahas ini. Tidak ada surah, kalimat al-ikhlasu tidak ada. Tapi seluruhnya adalah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, tauhidullah. Itulah hakikat dari keikhlasan tersebut. Ya. Hakikat dari keikhlasan tersebut. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Di sini tidak disebutkan nama sahabatnya. Nama sahabatnya tidak disebutkan di sini. Jadi memang kadang di dalam hadis itu, ini faedah lain. Tapi entah kalau hadis ini saya tidak tahu. Tapi kadang memang tidak disebutkan siapa nama sahabatnya. Terutama kalau sahabatnya berbuat keburukan, terus dia bertobat lagi, itu tidak disebutkannya itu. Nama sahabatnya tidak disebutkan. Tetapi disebutkan riwayatnya sahabat. Kenapa? Rawi-rawinya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setiap tabaqah itu tidak menyebutkan itu apa. Tidak perlu menyebutkan siapa orangnya. Karena dia ada juga berbuat baik. Kalau dia berbuat buruk, tutupi keburukannya itu apa? Sebut nama orangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Entah kalau ada riwayat-riwayat yang menjelaskan nama sahabat ini. Tapi yang pasti bagi saya, kalau keburukan itu tidak disebutkan. Ya. Coba dicari lagi hadis ini nanti. Wallahu a'lam, mungkin hadis ini ada, bisa dilacak siapa sahabat ini. Ya. Baik. Nah. Fabayyana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annallaha, sesungguhnya Allah taala yuhibbu, mencintai, man yuhibbu dzikra sifatihi, orang yang mencintai menyebut, orang yang menyukai menyebut sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Wa hadza babun wasi'un, dan ini satu pembahasan, bab pembahasan yang sangat luas sekali. Taib. Wa kullu hadza, dan semua ini wadihu dilalati ala ahammiyati hadzal ilmi, semua ini jelas menunjukkan urgensinya ilmu hadzal ilmi syarif, ilmu yang mulia ini jelas menunjukkan atas urgensinya ilmu yang mulia ini. Wa idhamu sya'nihi, dan besarnya kedudukan ilmu ini. Wa kathratu khairatihi, dan banyaknya kebaikannya.
Jadi banyaknya kebaikan tentang ilmu yang didapatkan dengan ilmu, dengan mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Dan itu tidak diragukan lagi. Wa awaidihi, kebaikannya, wa awaidihi, awaid itu artinya adalah pendapatannya, kebaikannya dan penghasilannya atau faedah-faedahnya. Faedah-faedahnya atau apa yang dihasilkan. Taib. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Wa annahu aslun min usulil iman, dan sesungguhnya mempelajari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala ini adalah asal atau pondasi dari pondasi-pondasi iman atau keimanan. Wa ruknun min arkanid din, dan rukun dari rukun-rukun din. Arkanul iman berarti rukun-rukun iman. Di sini disebutkan arkanud din. Ini adalah maknanya rukun-rukun din. Sekarang mufradnya adalah ruknun. Apa makna ruknun? Penyangga atau tiang. Berarti tiang dari tiang-tiang agama ini. Taib. Wa asasun min ususi millatil islami, dan asas, apa makna asas? Pondasi juga. Dari pon usus ini itu maknanya pondasi-pondasi. Ya. Atau makna usus ini apa ya? Asas. Nah, asas. Ini bahasa Indonesia jadi usus juga, tapi maknanya beda. Usus dalam bahasa Indonesia di dalam. Nah, ini ya, dalam perut. Nah, itu perlu digali juga itu. Kenapa ya kok namanya usus yang dalam perut ini ada? Nah, mungkin ada dulu kisahnya itu, wallahualam. Pondasi dari pondasi agama al-Islam ini, alaihi tubna maqamatud dinir rafi'atu. Maqamatud dinir rafi'ati. Di atasnya dibangun kedudukan-kedudukan agama yang tinggi ini. Dia maqamatu ketika rafa'nya. Ad-dinur rafi'atu, agama yang mulia ini. Wa manaziluhu al-'aliyatu, dan kedudukannya yang tinggi. Bisa bermakna derajat ya. Derajat-derajat yang tinggi. Wa kaifa yastaqimu amrul bashariyati, bagaimana pula bisa lurus urusan manusia ini atau urusan kemanusiaan ini. Wa tasluhu halun nasi, dan baiknya kondisi manusia ini, biduni ma'rifatihim, tanpa atau dengan tidak atau dengan tanpa ma'rifatihim, pengenalan mereka, bifatirihim, terhadap sang pencipta mereka. Fatir kan fataras samawati wal ard. Ha ya. Ini adalah isim fa'il. Fatir ini maknanya adalah sang pencipta, sang pembuat. Tayyib. Tanpa mengenal sang pencipta mereka. Wa bari'ihim wa khaliqihim wa raziqihim. Bari'un artinya yang mengadakan atau yang membuat mereka, yang menciptakan mereka, atau ya
Bari juga yang mengadakan artinya. Fatir, sang pencipta juga. Bari'ihim juga adalah yang mengadakan mereka. Wa khaliqihim juga yang menciptakan mereka. Wa razikihim dan yang memberikan rizki kepada mereka. Biar enak dia terjemahannya, maka fatara ini harus dicari terjemahan lainnya. Nah, apa sinonimnya? Maka mungkin apa sinonim menciptakan? Apa itu? Menciptakan apa? Berarti kan fatir, kan fatir, bari, khalik sama aja artinya sebenarnya. Nah, jadi kalau kita terjemahkan berarti misalkan yang yang telah menjadikan mereka, yang telah mengadakan mereka, yang telah menciptakan mereka. Nah, misalkan begitu ya. Taib. Waduna ma'rifatim dan tanpa pengetahuan mereka bi asma'ihil husna terhadap nama-nama Allah yang indah, wa sifatihil ulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. Jadi tidak kenal mereka dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal pula dengan sifat-sifatnya yang tinggi. Wa nu'utuhul kamilatu dan nu'ud. Apa makna nu'ud? Masih ingat? Na'at. Apa itu? Na'at. Berarti sifat juga. Ya. Dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ad-dallatu yang menunjuki ala kamali atas kesempurnaannya. Wa jalalihi. Dan jalalnya. Kesempurnaannya, kemuliaannya, wa azamatihi dan keagungannya, wa annahu dan tanpa mengenal sesungguhnya Allah Ta'ala. Jadi sini balik lagi waw itu, waw ataf. Dan tanpa mengenal sesungguhnya Allah Ta'ala itu al-ma'du bihaqqin yang disembah, yang berhak disembah. Wala ma'budu bihaqqin siwahu dan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Ta'ala. Mereka tidak kenal gimana pula mereka keadaan manusia ini bisa baik, bagaimana kondisi mereka bisa elok. Walakin tetapi aktsarun nasi kebanyakan manusia syaghalahum telah menyibukkan mereka ma khuliqalahum oleh apa yang telah disediakan bagi mereka. Khuliqa diciptakan bagi mereka. Berupa apa? Rizki yang sudah dijamin untuk mereka, rizki yang sudah disediakan untuk mereka. Mereka sibuk, tersibukkan oleh hal ini. Amma khuliqu lahu, jauh dari apa? Dari untuk apa mereka diciptakan. Khuliku diciptakan mereka untuknya. Jadi untuk apa mereka diciptakan. Jadi manusia ini kesibukannya, yang menyibukkannya adalah sesuatu yang sudah dijamin buat mereka, yang telah diciptakan Allah juga buat mereka, berupa rizki, berupa nikmat yang ada. Tapi mereka lalai dari sesuatu untuk apa, dari sesuatu untuk apa mereka diciptakan. Jadi seharusnya kita tidak lalai dari sesuatu yang sudah dijamin buat kita. Yang menyibukkan kita itu seharusnya adalah untuk apa kita diciptakan. Misalkan ya, kita seharusnya sibuk saja dengan pekerjaan kita. Jangan sibuk dengan gaji kita. Misalkan begitu ya. Misalkan perusahaan kita menggaji kita, sudah dijaminnya, sudah ditetapkannya gitu ya. Ah, yang seharusnya sibuk kita dengan pekerjaan kita. Ah, itulah mungkin Allahu a'lam. Jadi seharusnya yang menjadi tujuan kita itu adalah
untuk mengenal Allah, beribadah kepada Allah, fokus kita dengan mengenal Allah. Adapun dunia ini Allah dah jamin, dah ciptakan untuk kita. Jadi tidak seharusnya dunia ini melalaikan kita untuk mengenali tujuan, untuk mendalami tujuan hidup kita. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Agar kita mengenalnya. Agar kita mengenal Allah. Allah kan tak butuh kepada kita. Tapi kenapa juga kita diciptakan? Agar kita mengenalnya. Dan di situ pula kebutuhan kita sebenarnya. Baik. وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ عِبَادَهُ مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ. Sungguh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah mentahdir. Apa makna mentahdir? Mencela hamba-hambanya. Tapi di sini maknanya lebih tepat itu memperingatkan atau memperingatkan hamba-hambanya dari hal itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta-harta kalian melalaikan kalian, atau la tulhikum, janganlah melalaikan kalian oleh harta-harta kalian, wala auladukum, jangan pula oleh anak-anak kalian, an dzikrillahi, dari mengingat Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang mengerjakan demikian itu, fa ulaika, maka mereka adalah orang humul khasirun, orang-orang yang merugi. Wallahul musta'an wal muwaffiq li kulli khairin, dan Allah Ta'ala lah yang memberi tempat memohon pertolongan, wal muwaffiq, dan yang memberikan taufiq li kulli khairin, untuk segala kebaikan-kebaikan. Baik. Nah. Kita baca lagi lah. Ya. Masih ada 15 minit. Ini tidak perlu uraian-uraian panjang ini. Sudah uraian kitab ini. Atsani, yang kedua dari ini, yang pertama itu judulnya kedudukan. Kalau yang kedua ini judulnya keutamaan. Keutamaan fadlul ilmi bi asma'illahi wa asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Keutamaan mengetahui nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. La raiba annal ilma, tidaklah ada keraguan. Sesungguhnya mengilmui nama-nama Allah Ta'ala bi asma'illahi wa sifati, dan sifat-sifatnya, asyraful ulumi syar'iyyati, semulia-mulia ilmu syariat, ilmu syar'i. Wa azkal maqasidil aliyyati, dan seelok-elok tujuan yang tinggi. Di sini uliyati itu maknanya adalah sesuatu apa ya, satu yang tinggi dari bangunan itu berupa seperti loteng ya. Di situ apa terjemahannya, Fingki? Terjemahannya apa di situ? Cak, dilihat terjemahannya.
Ha? Ha? Bukan. Semulia-mulia ilmu syariat, terus apa lagi? Tujuannya apa? Di sini ntar dulu perhatikan kalimat ini. Wa azkal maqasidil bisa dibaca aliyati, bukan aliyah, dan bisa dibaca uliyati. Kalau kita ingin membuat maknanya uliyah itu adalah al-ghurfatu fi tadabaqati tsaniyah min dari wa ma fauqaha wal jam'u ala liyun. Ini satu kamar kecil di lantai dua dari bangunan itu. Ah, berarti kan tidak tepat dia kalau uliyati. Tapi berarti di sini yang paling tepat adalah illiyati. Bukan illiyati, illiyati pasti. Maqasidil illiyah. Karena tidak mungkin maksudnya adalah kamar di terjemahan kamus ma'ani ini ulliyah adalah loteng kecil pada atap atau kamar loteng. Berarti di sini illi. Apa tadi? Illiyati. Baik. Barakallahu fikum. Wa a'zamul ghayati saniyah. Dan seagung-agung tujuan saniyah maknanya adalah saniyun, berarti yang tinggi, yang agung, yang mulia juga, saniyun. Semulia-mulia tujuan yang tinggi, yang agung. Lita'allukihi bi asyrafi, karena keterkaitannya bi asyrafi ma'lumin, dengan kemuliaan yang diilmui itu. Karena keterkaitannya ilmu itu, lita'alluki keterkaitannya, karena keterkaitannya ilmu itu bi asyrafi, dengan kemuliaan atau semulia-mulia atau dengan kemuliaan ma'lumi yang dipelajari. Wa huwallahu azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla. Fama'rifatu subhanahu, maka mengetahui atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, wal ilmu bi asma'i, dan mengetahui nama-nama dan wasifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, ajallu ulumid dini kulliha, adalah semulia-mulia ilmu agama semuanya. Wa idaratul wajhi ajlul maqasid, dan menginginkan perjumpaan dengan wajah Allah adalah semulia-mulia tujuan. Bawa saya itu biar saya lihat ini. Betul enggak ini?
Ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala wa iradati wajhi ajalul maqasidi, dan menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala adalah semulia-mulia tujuan. Wa ibadatu asyraful a'mali, dan beribadah kepada Allah adalah semulia-mulia amal. Wa tsana'u alaihi bi asma'ihi, dan menyanjung Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa sifati wa madahuhu, dan memuji Allah. Wa tamjiduhu, dan mengagungkan Allah. Asyraful aqwal, adalah semulia-mulia ucapan. Semulia-mulia ucapan. Wa dhalika asasul hanifiyyati, dan yang demikian itu adalah pondasi al-hanifiyyah. Pondasi al-hanifiyyati millatu Ibrahim, Ibrahim alaihi salam. Pondasi agama yang lurus, agamanya Ibrahim alaihi salam. Hanifiyah itu kan agama yang lurus artinya. Baik. Asasul hanifiyyah, pondasi agama yang lurus, millatu Ibrahim, yaitu agama Ibrahim alaihi salam. Ibrahim itu kan disebut dengan hanifiyah, baik. Agama Ibrahim. Wa huwa ad-dinu alladhi ijtama'a 'alayhi jami'ul anbiya'i nabiyyin, dan ini adalah agama yang ijtama'a 'alayhi, telah bersatu atau telah berkumpul di atasnya sekalian para nabi. Wa 'alayhi ittafaqat kalimatuhum, dan di atas agama ini telah bersepakatnya, telah bersatunya kalimat mereka. Watawa ta'at, dan telah berkumpulnya maqalatum, dan ucapan-ucapan mereka. Muwatta itu sesuatu yang dikumpulkan artinya. Itulah. Makanya watta itu artinya berkumpul itu. Ya. Barakallahu fikum. Berarti nah ini. Baik. Wa tawarada nushuhum wa bayanuhum, dan juga telah bersatu nasihat mereka dan penjelasan-penjelasan nas mereka. Tawarada ini terfokus. Tawarada bisa juga bermakna bersatu ya. Satunya ucapan mereka dan nasihat mereka dan penjelasan mereka. Bal inau ahadul,
Bal innahu بل إنه أحد المحاور العظيمة محاور العظيمة salah satu pembahasan yang agung, ya, pembicaraan yang agung التي عليها ترتكز دعوتهم yang di atasnya fokus dakwah mereka. Min awalihim, saya ulangi, innahu ahadul ahadul mahawah mahawirul mahawiril azimati, sesungguhnya itu adalah salah satu pembahasan agung yang di atasnya berfokus dakwah mereka. Min awalihim, dari awalnya, ila khatimihim, hingga kesudahan mereka atau penutup mereka, Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in, salawat dan salam di atas mereka. Ini mahawir ini adalah jamak dari mihwarun. Mihwarun itu artinya adalah poros atau pusat, salah satu inti. Bisa juga maknanya mihwar, inti yang agung. Kita perhatikan makna ini. Mahawir ini jamak dari mihwar. Mihwar artinya pokok atau inti. Jadi salah, sesungguhnya itu adalah salah satu inti yang agung, allati 'alaiha tartakazu da'watum, yang terfokus dakwah mereka dari awalnya hingga akhirnya. Baik. Ursilu bidda'wati ila Allah azza wa jalla, mereka diutus untuk berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Wa bayani, jika wa itu diatafkan dengan, dan menjelaskan, wabayani tariqil musili ilaihi, dan menjelaskan jalan yang menyampaikan kepada Allah, wabayani halil madu'uina, dan menjelaskan kondisi orang yang didakwahkan, ba'da wusulihim ilaihi, setelah sampainya mereka kepada Allah. Fahadhil qawaidu thalathu, maka kaedah-kaedah yang tiga ini, daruriyatun, adalah satu kemestian. Adalah satu daruriyatun, itu maknanya sesuatu yang mesti. Satu yang tidak dapat tidak, fi kulli millatin, pada setiap golongan, ala lisanin, di atas lisannya, kulli rasulin, setiap rasul itu. Tayyib. Ursilu bidda'wati ilallahi azza wa jalla, mereka diutus untuk berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Wa bayani tariqil musili ilaihi, dan menjelaskan jalan yang menyampaikan kepadanya. Wa bayani halil madu'uina, dan menjelaskan kondisi orang yang didakwakan, ba'da wusulihim ilaihi, setelah sampainya mereka kepada mentauhidkan Allah itu. Fadhil qawaidus al-qawaidu thalathu, kaedah-kaedah yang tiga ini, daruriyatun, satu kemestian, fi kulli millatin, pada setiap golongan atau pada setiap agama itu, ala lisani kulli rasulin,
yang menjadi kewajiban atas lisannya setiap rasul. Wa fi hadza yaqulul al-allama, maka dan pada tentang hal ini atau dan pada hal ini berkatalah al-allama Ibnu Qayyim rahimahullah taala, inna da'watar rusuli, sesungguhnya dakwah sekalian rasul, rusuli jamak rasul, dakwah sekalian rasul, taduru ala thalathati umurin, berporos, taduru berputar, taduru berputar atau berporos di atas tiga perkara ini. Apa itu? Ta'rifur rabbil, ta'rifur rabbi al-mad'uwi, memperkenalkan Rabb, memperkenalkan Rabb, al-mad'uwi yang di yang dimintai, yang berdoa, yang diseru, ya, yang diseru dengan nama dan sifatnya dan perbuatannya. Memperkenalkan Rabb, yang diseru kepadanya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Baik. Al-aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatut tariqatil musilati ilaihi, mengenal jalan yang menyampaikan kepadanya. Apa itu? Wa yadhkuru wa syukruhu wa ibadatu, yaitu berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, beribadah kepadanya, allati tajma'u kamalu hubbi, yang mencakup kesempurnaan dalam mencintainya, wa kamalu dhulli lahu, dan sempurna pula penghinaan diri kepadanya, allati yang berkumpul atau yang mencakup kesempurnaan dalam mencintainya dan kesempurnaan dalam menghinakan diri kepadanya. Al-aslu thalithu, landasan yang ketiga, ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusuli ilaihi, memperkenalkan kepada mereka ma lahum, apa lahum yang ada buat mereka, ba'dal wusuli ilaihi, setelah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, fi dari karamatihi, di negeri kemuliaan, kemuliaannya nanti, minan na'imi, berupa nikmat, alladhi yang afdaluhu wa ajalluhu ridahu anhum, yang seutama-utama dan paling mulianya adalah mendapatkan ridha Allah dari mereka. Wa tajallihi lahum wa ru'yatihim wajhahul a'la, dan apa makna tajalli itu, dibuka, dibukanya bagi mereka, wa tajallihi, dan penampakannya Allah buat mereka, dan penampakannya Allah buat mereka, waru'yatum, dan penglihatan mereka, wajhahul a'la, terhadap wajah Allah yang maha tinggi. Jadi watajallihi, dan penampakannya Allah lahum buat mereka, dan penglihatan mereka terhadap wajah Allah, wasalamuhu alaihi alaihim,
dan keselamatan yang Allah berikan terhadap mereka. Wa taklimihim iyahum. Ini bukan salam keselamatan ni, salam, salamnya Allah, yakni serta ucapan salam, salam ucapan salamnya Allah buat mereka. Wa taklimuhu iyahum, dan berdialognya Allah terhadap mereka. Nah, ini jadi ada tiga hal yang menjadi inti dakwah para nabi. Pertama, memperkenalkan apa? Memperkenalkan Allah. Ya. Memperkenalkan Allah dengan cara apa? Dengan memperkenalkan nama, sifat dan perbuatannya. Yang kedua, mengajarkan jalan yang menyampaikan kepada Allah. Bagaimana berzikir, bagaimana bersyukur, bagaimana beribadah, yang mencakup bagaimana mencintai Allah, tunduk kepada Allah. Yang ketiga, memperkenalkan apa yang mereka dapatkan setelah sampai kepada Allah, yakni telah sampai kepada derajat ini berupa kenikmatan di hari akhirat kelak. Nah, ternyata yang paling utamanya adalah mendapatkan ridha Allah, penampakan Allah buat mereka, mereka melihat Allah, wajah Allah, Allah memberikan salam kepada mereka dan berbicara kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Coba ditandai baru sampai di perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini. Nah, ini tidak perlu penjelasan yang panjang karena jelas. Cukup sekian apa yang dapat kita baca pada sore ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.